Badai sudah berlalu, kita bisa berkata, tapi kita tidak abad. Tadi ada bencana apa tadi tuh? Banjir. Oh, ada banjir. 4 orang. Ayo. 1. 2. 3. 4. 5. Cari. 6. 7. 4 orang. 8. Ayo, 4 orang. Siapa yang belum dapat? Empat. Itu 3. Ini berapa ini? Satu lagi nya mana? Sana. Hei, Wajlan, sana itu. Bikin. Sekarang bikin. Lebih kecil. Nungguinnya 8 orang. Raya 8. 2 3 4 5 6. Tata sudah mulai. Siapa yang belum dapat? Ini yang pas duduk, yang sudah pas duduk, yang sudah pas 8 orang duduk. Ayo. 8. Ini berapa ini? Ini berapa? 8 duduk. Ini berapa?
Ini. Ini edit luas ya kak? Depok. Simpan kak? Nah, disimpan kak. Yang kuncup, masih pegangan ya. Kalau mawar yang kuncup berarti kamu ke depan. Ke depan sambil nunduk. Mawar kuncup. Ya. Sekarang kamu jadi mawar yang setengah terbuka. Duduk biasa. Kamu sudah jadi mawar yang akan mekar. Naik ke atas. Belum. Sekarang kamu jadi mawar yang mekar. Tiduran. Apa rasanya? Sekarang jadi mawar yang nutup lagi. Kenapa bisa bangun? Karena saling berpegangan. Coba kalau nggak pegangan, bisa nggak bangunnya sendiri? Ulangi. Sekali lagi. Tanpa pegangan. Susah banget. Nih, sekali lagi, siap. Kamu adalah sebuah mawar. Yang namanya mawar, pertama itu adalah mawar tersebut mulai tumbuh dan masih kuncup. Mawarnya mulai tumbuh masih kuncup. Bagus, masih kuncup. Nunduk ke depan, nunduk. Disiram dan akhirnya mulai tumbuh, membesar sedikit, mekar sedikit. Sudah mulai semakin mekar. Tapi ternyata ada hama, dia kuncup lagi. Setelah itu dia dikasih obat berkali-kali, dikasih pupuk, semakin mekar, dan mekarlah mawar itu. Ini kita bermain game mekar bunga mawar. Masih kuncup mawarnya. Mawar itu masih kuncup, setiap hari disiram dan mulai tumbuh bunganya. Bunganya mulai tumbuh, mulai bermekaran, sudah mulai kelihatan warna-warnanya, tapi kemudian dia mati lagi. Tapi sang pemilik mawar tidak putus asa, dia terus menyiram, memberikan pupuk, memberikan air, disiram terus-menerus, sudah mulai mekar dan sudah mulai kelihatan daunnya ke atas semua tangannya. Syir bang ulu-ulu bah.